Halo everyone, selamat datang kembali di channel saya. Nah, ini ide gila atau gila ya. Saya mau tes terbangin drone Vimy X8 CSE pakai dua antena sekaligus nih teman-teman. Nah, ini dia nih. Pakai parabolik dan Yagi antena sekaligus nih. Ini gimana hasilnya ya? Saya juga nggak ngerti ini. Nggak kebayang apa bisa nambah jarak lagi ya. Saya pernah terbangin Vimy X8 SE dengan antena parabolik ini bisa mencapai 1028 meter teman-teman. Nah, kalau ditambah Yagi antena ini apa bisa nambah jarak lagi? Nah, nggak tahu juga ya, tapi menarik juga untuk dites. Oke, sekarang saya siapkan drone-nya. Teman-teman bisa like video ini, subscribe channel saya, dan pencet tanda lonceng supaya teman-teman dapat update video yang terbaru. Oke teman-teman, drone-nya sudah siap. Saya cek dulu GPS normal, kompas normal, magnetik normal, wick, IMU normal, baterai normal, gimbal normal. GPS-nya 17, wah mantap nih ya. Oke, sekarang saya take off dan kita lihat mampu menempuh jarak berapa ini dengan dua antena sekaligus. Angin, ya gak ada angin lagi. Wah tinggi sekali. Ke bawah angin. Nah, jauh banget bang. Kali ya. Ini di mana ini bang? Apa yang nampak sana-sana bang? Iya. Sudah ada angin. Tetep lah bang, ada yang lihat. Oke, saya bawa ke ketinggian 70 meter. 90 meter. Nah, itu ya 92 meter. Ini ada ketinggiannya. Kepalahan. Kecepatannya hampir 14 meter per detik. Sudah 450. Enggak kelihatan. Sudah 500 teman-teman sekarang. Wah, ini kecepatannya 16 meter per second nih teman-teman. Saya mentokin. Wah, nambah teman-teman ya. Sudah sampai sekarang 700. Aduh, return to home 700 230 teman-teman. Nggak terlalu pengaruh ya pakai dua antena ini. Malah jaraknya lebih pendek daripada hanya menggunakan parabolik nih teman-teman. Aneh juga ya. Aneh juga nih hasilnya. Sekarang return to home. Oke teman-teman, itu tadi tes jarak drone Vimy X8 SE pakai double antena parabolik dan Yagi antena, hanya mencapai 713 meter doang teman-teman. Padahal kalau hanya pakai parabolik bisa mencapai 1028 meter teman-teman. Saya udah tes, bisa lihat videonya. Ini double, malah lebih jaraknya lebih pendek ya teman-teman ya. Aneh juga nih. Oke lah, nggak apa-apa, jadi nggak penasaran. Nggak tahu faktor apa yang membuat beda-beda ya hasilnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Kita akan berjumpa lagi di video yang selanjutnya.